Di tahun 2023 ini lebih dari 1.030.000 orang yang sudah kita usulkan ke Kementerian Keuangan. Di satu sisi non ASN ini mereka sudah mengabdi lama. Ada yang 15, 20 tahun, dia belum diangkat jadi PTKK. Salah satunya adalah memberikan afirmasi kewajiban yang sebelumnya belum ditunaikan oleh pemerintah, THK 1, THK 2. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan juga terkait dengan sektor kesehatan dan juga pendidikan. Apakah ini artinya CPNS tahun ini akan fokus ke sana? Bapak Presiden menyiapkan skenario yang luar biasa, bukan hanya di PP, tetapi juga ini menjadi komitmen yang ada juga di undang-undang. Dengan pembukaan CPNS 2023, banyak pihak yang menilai kalau memang waktunya sangat dekat dengan pemilu. Lalu strateginya seperti apa nanti? Oke, iya. Jadi sebenarnya CPNS ini tidak ada kaitannya dengan pemilu, karena memang sudah menjadi perencanaan yang panjang. Nah, ketika kami menjadi Menpan RB, kami melakukan konsolidasi perbaikan data. Karena ada anomali data yang sangat besar terkait dengan ASN kita di seluruh lini. Alhamdulillah, anomali data yang besar tadi bisa kita selesaikan, sudah 98% data kita sudah terkonsolidasi dengan baik. Sehingga kita bisa membuat perencanaan dalam 5-10 tahun ke depan, mana yang negatif growth, zero growth, dan mana yang masih tumbuh. Nah, ini sudah kita rencanakan terkait dengan rencana rekrutmen ASN ini. Nah, tapi yang paling penting dalam proses perencanaan ini, ada dua prioritas yang ingin disegerakan, yaitu terkait dengan tenaga di pelayanan kesehatan, dan yang kedua adalah tenaga di sektor pendidikan. Karena dua ini menjadi penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, di tahun 2023 ini lebih dari 1.030.000 orang yang sudah kita usulkan ke Kementerian Keuangan. Tetapi masih ada beberapa kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang kemarin belum mengusulkan. Nah, sedang kita minta lagi, kita beri afirmasi lagi untuk mereka segera mengusulkan. Nah, harapan kami formasi ini nanti bisa dioptimalkan oleh daerah. Komposisinya seperti apa? Karena di satu sisi ada non-ASN atau honorer yang mesti diberesin ini. Ya, karena ada undang-undang yang mendeadline sebenarnya untuk beresin ini. Nah, di satu sisi non-ASN ini mereka sudah mengabdi lama. Ada yang 15, 20 tahun, dia belum diangkat jadi PTKK. Padahal mereka telah berkontribusi. Nah, inilah yang jadi prioritas kami. Tapi kan jumlahnya mesti kita seleksi. Nah, di satu sisi ada fresh graduate. Nah, mereka ngeritik kami di medsos. Ini negara ini kalau tidak kan jadi negara honorer. Masa kami yang baru lulus, yang siap secara digital, enggak diberikan formasi, enggak direkrut. Nah, inilah pilihan-pilihan yang mesti kami putuskan. Maka kami putuskan atas arahan Bapak Presiden dan banyaknya masukan kepada kami, di 2023 ini 80% adalah P3K. 80%. Salah satunya adalah memberikan afirmasi kewajiban yang sebelumnya belum ditunaikan oleh pemerintah, THK 1, THK 2, ada yang sudah lulus belum dapat formasi dan lain-lain. Ini ada PR sejak 2016. Jadi kami ini sebenarnya menyelesaikan beberapa PR yang sebelumnya belum sempat terselesaikan. Tapi insya Allah ini akan kita selesaikan ya di 2023. Terakhir nanti di 2024. Nah, tahun berikutnya terus nanti akan berkurang. Mungkin nanti yang P3K 70%, fresh graduate-nya 30%. Tentu yang fresh graduate nanti dengan kualifikasi yang sangat tinggi. Karena memang kita ingin merekrut ASN terpilih hari ini dan ke depan. Arahan Bapak Presiden, SDM ASN ini harus SDM pilihan. Tidak ada lagi ke depan istilah rekrutmen ASN itu seperti istilah yang dulu-dulu. Itu istilah misalnya ASDP. Anak saudara dan ponakan, nggak ada lagi. Karena sudah sistemnya sudah pakai sistem cap, nggak bisa lagi diintervensi. Atau sistemnya PDAM, ponakan dan anak menantu, nggak bisa lagi. Nah, kualifikasinya akan ditinggikan. Sehingga kita akan afirmasi yang P3K, tapi yang fresh graduate memang kita perlukan. Tentu ini membutuhkan akselerasi di sektor insentif. Berupa TPP dan juga gaji yang cukup. Nah, salah satu prioritasnya adalah yang ASN ini, yang fresh graduate adalah talenta digital.
Karena banyak daerah sekarang membutuhkan talenta digital yang baik di tenaga ASN. Baik, dengan kualifikasi yang ditingkatkan ini, lalu apakah ada target sebesar apa nantinya CPNS ini bisa menyerap tenaga kerja terutama fresh graduate? Iya, jadi memang paradigma kita ini selama ini agak terbalik. Jadi rekrutmen ASN ini dianggap menjadi penyelesai dari lapangan pekerjaan. Padahal mestinya kan tidak. Mestinya rekrutmen siklus negatif yang selama ini muncul mestinya kita pangkas. Apa itu siklus negatif? Rekrutmen ASN tidak profesional, maka memunculkan masalah birokrasi kita lambat. Karena birokrasi lambat, maka investasi terhambat, kan begitu. Karena investasi terhambat, layanan tidak bagus, maka menyebabkan lapangan pekerjaan juga menjadi tertutup. Akhirnya mendesak Pemda atau daerah untuk merekrut mereka. Nah, paradigma harus segera rubah ke siklus positif. Rekrutmen ASN kita mesti bagus, profesional, ya. Dan ke depan kalau profesional, birokrasi kita akan hebat, investasi meningkat, dan akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga tekanan ke daerah untuk merekrut lapangan pekerjaan ini akan berkurang. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan juga terkait dengan sektor kesehatan dan juga pendidikan. Apakah ini artinya CPNS tahun ini akan fokus ke sana? Salah satunya. Karena kemarin kita misalnya siapkan formasi P3K itu 700.000. Tetapi yang mendaftar dari daerah yang memasukkan hanya 319.000. Yang lolos kurang lebih 250.000. Jadi masih banyak daerah belum memanfaatkan formasi ini. Begitu juga di sektor kesehatan. Pak Menkes sebagai instansi pembina beberapa kali menyampaikan keluhan kepada kami. Kan kami menyiapkan formasinya, teknisnya itu di instansi pembina. Kalau pendidikan di Dikbud, ya di pendidikan, kalau kesehatan di Kemenkes. Nah, Kemenkes sudah menyiapkan formasi bidan yang banyak dan tenaga kesehatan nakes. Tetapi daerah bukan ngisi formasi bidan dan nakes, tapi masukkan tenaga administrasi. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan kesehatan, bukan administrasi. Terkait dengan ini kan sebenarnya masalahnya bukan hanya soal kekurangan SDM. Teman-teman di luar Jawa, terutama di daerah NTT, Papua, Maluku, kami banyak sekali dengar bagaimana mereka kekurangan dokter, bagaimana mereka kekurangan nakes dan guru. Nah, setelah kita lihat, kami laporkan ke Bapak Presiden, problemnya ini bukan hanya kekurangan orang. Formasi penempatan orang udah kita siapin, merata ini. Bapak Presiden telah menyiapkan di Papua, NTT, Maluku. Nah, sayangnya setelah mereka diterima di situ dengan berbagai alasan, lewat ABCD, mereka minta pindah ke kota. Lebih krusial lagi, mereka pada minta pindah ke Jawa. Ada dokter spesialis, ada dokter ABCD. Nah, kalau ini yang terjadi, berapapun formasi yang disiapkan di titik-titik terluar ini, pasti tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, kita dengan BKN telah membuat ketentuan. Minimal 10 tahun mereka harus berada di situ baru bisa pindah. Tapi ini kan terus mendesak dengan atas nama A, B, C, D, orang tua, anak, sehingga menyebabkan dosen, guru ini kurang di luar. Nah, kita sedang membuat rumusan ini, terutama dengan Undang-Undang Kesehatan baru yang sangat futuristik. Arahan Presiden tertampung di situ dan Pak Menkes juga punya idealisme yang sama. Maka sedang disiapkan misalnya dokter atau bidan atau mereka yang tugas di pulau terluar ke depan, kepangkatannya naiknya akan lebih cepat dibanding di Jawa. Nah, ini tentu akan menjadi insentif baru. Dan ini sedang kita tata. Dan Undang-Undang Kesehatan sudah selesai, baru saja disahkan. Dan itu luar biasa ke depan akan mendorong pemerataan dokter spesialis yang ada di Indonesia. Karena tidak hanya berbasis kampus lahirnya dokter spesialis, tapi juga akan berbasis rumah sakit. Dan kalau ini paradigma dan program ini jalan, tentu akan ada pemerataan, termasuk memberikan insentif kenaikan pangkat lebih cepat baik dari guru maupun dari tenaga kesehatan. Jadi ini beberapa skenario untuk mendorong pemerataan ini. Bapak Presiden menyiapkan skenario yang luar biasa, bukan hanya di PP tetapi juga ini menjadi komitmen yang ada juga di undang-undang.